Halo, dengan Bang Review di sini dan aku mau review si Andromax R2. Jadi Andromax R2 ini adalah flagshipnya Andromax ya, seri kedua. Dan kayak gimana performanya, kamera, baterai dan kawan-kawannya, langsung simak aja. Oke, Andromax R2 dan kita baca dulu ya spesifikasi lengkapnya. Dan langsung kita review aja dari bodinya. Jadi bodinya ini unibody, baterainya nggak bisa dicopot ya. Terus karena unibody maka desainnya ini cukup slim. Aku suka dengan pinggirannya ini, bezelnya ini metal ya, warna silver. Ada chamfered edge-nya, menambah kesan premium. Overall untuk build quality ya cukup lumayan. Satu hal yang nggak kurang adalah tombol volume up and down-nya ini agak kurang padat ya. Jadi bisa dilihat, jadi agak goyang-goyang gitu. Dan tampaknya tombolnya ini terbuat dari plastik, bukan metal. Terus bagian belakangnya ini juga sangat fingerprint magnet. Dan kesannya ini kaca, padahal bukan kaca, ini plastik. Lalu untuk tata letak tombolnya, bagian kanan ini ada tombol power. Terus ada SIM tray ya, dual SIM. SIM utama tentu pakai smartfren. Dan yang kedua pakai GSM. Dan untuk ngenet, wajib pakai kartu smartfren ya. Terus pada sisi sebaliknya ini ada volume up and down. Sama tray untuk nyimpan micro SD. Bagian atasnya ada lubang earphone sama lubang mic. Bagian bawahnya ada lubang speaker ya, sama lubang USB untuk ngecas. Terus bagian belakangnya ada kamera tentunya dengan dual LED flash. Ada tulisan Andromax dan ini buatan Hisense ya. Terus bagian depannya juga ada kamera. Dan kameranya ini ada flashnya juga loh ya. Wow. Dan pada bagian bawah sendiri ini ada capacitive button yang ngeluarin cahaya. Untuk layarnya sendiri gedenya 5 inch. Dengan resolusi HD dan layarnya udah cukup mumpuni menurutku, pakai buat outdoor masih nyaman, visibilitasnya juga cukup oke. Sekarang kita bahas dari UI-nya. Jadi UI-nya ini mirip seperti Android stock ya, yang agak sedikit beda mungkin tampilan drop down menunya, nggak ada SIM, nggak ada banyak kustomisasi. Dan untuk aku sendiri sih nggak masalah ya, toh banyak sekali launcher yang bisa di download di Play Store. Terus untuk bloatware-nya, seperti biasa Andromax ini bloatware-nya banyak banget. Ada smart ini, ada smart itu, kemudian ya banyak banget pokoknya bloatware-nya. Tapi kabar baiknya bisa di-uninstall ya sebagian besar. Terus untuk fitur-fiturnya, untungnya ada double tap to wake. Ini sangat praktis banget. Terus ada gesture-gesture juga ya. Dan fitur lainnya yang cukup menjadi perhatian adalah Volte. Ya dengan Volte kita bisa nelpon dengan koneksi internet tentunya, yang berarti suara sambungan telepon akan menjadi lebih jernih. Dan untuk aktifinnya cukup gampang, tinggal kita drop down menu aja, tarik. Kemudian kita klik aja ya, tombol Volte-nya itu. Dan patut diketahui bahwa Volte ini memerlukan koneksi 4G, so pastikan kalian ada di jaringan 4G ketika ingin menggunakan Volte ini. Terus dari performa, jadi performanya ini sangat memuaskan ya. Cukup gegas untuk buka tutup aplikasi, multitasking apalagi, dan yang penting adalah untuk gaming. Untuk gaming ini performanya oke banget loh ya, aku coba Asphalt dengan settingan high, dapat berjalan dengan sangat lancar. Riptide GP2 settingan high apalagi, terus aku nyoba juga yang namanya Gods of Rome, sangat smooth. So, untuk sektor performa nggak ada keluhan sama sekali. Dan yang paling penting tentu adanya gyroscope. Jadi sensor yang dibekali oleh Andromax R2 ini cukup komplit ya. Dan yang paling penting tentunya ada gyroscope biar kita bisa VR-VR-an. Lalu gimana dengan speakernya? Jadi kita tahu bahwa speakernya ini ada dua ya, output lubangnya ini di bawah sini. Tapi yang hidup tuh cuma bagian kiri doang, bagian kanan ini nggak keluar apa-apa. Dan untuk kualitas audionya so-so menurutku dan bisa didengarkan sama-sama. Abis itu apa lagi ya? Dari kamera. Ya, kameranya ini bisa dibilang nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus juga. Udah pas ya menurutku dengan harga segini. Cukup untuk sosmedan lah. Dan untuk hasil capture-nya bisa dilihat pada slideshow berikut.
Dan terakhir dari sektor baterai, jadi baterainya ini bisa tahan setengah hampir seharian dengan screen on time 2-3 jaman ya, bahkan lebih. Oke, tadi review singkat si Andromax R2, dan kesimpulannya adalah Andromax R2 ini dibanderol dengan harga yang cukup murah ya, 1,6 jutaan. Dan kalian akan mendapatkan performa yang kencang, bodi yang kompak, enak untuk digenggam ya, dan kelihatan lumayan mewah. Terus dengan fitur Volte tadi yang tentunya menawarkan pengalaman yang lebih jernih ya dalam telepon-teleponan. Ya, gitu aja review si Andromax R2, dan kalau kalian pengen punya Andromax R2, link pembeliannya ada di deskripsi video. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel Bang Review. Kemudian follow Twitter sama Instagram @bangreview. Dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys and see ya.